Aksi tawuran pakai petasan resahkan warga di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang remaja akhirnya ditangkap polisi. Beredar di media sosial, video kelompok remaja melempar petasan ke jalan dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Aksi lempar petasan dilakukan untuk mengajak remaja lain bergabung melakukan tawuran. Para remaja langsung kabur saat polisi hendak membubarkan tawuran. Seorang remaja berusia 15 tahun berhasil ditangkap oleh petugas. Semalam kami sudah mengamankan satu anak usia 15 tahun dengan inisial M. Diduga ikut dalam rombongan tawuran tersebut kan, jadi tidak terdapat sajam, kemudian sudah kami amankan, kemudian sudah kami panggil orang tuanya dan kami buatkan surat pernyataan dan perjanjian untuk anak itu tidak mengulangi.